Bagian satu. Cuma itu ya? Yay, Opa dah balik. Opa tengok tangan Oping. Cantik kan? Cantik. Tapi kenapa tiba-tiba main tanglong? Huh? Mimi ajak main. Dia bawa banyak tangan, Opa. Huh? Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglong tu. Baik, Opa. Wah, besarnya tanglong karus. Aik, kenapa tanglong akak lain? Sebab akak punya istimewa. Hey, Rose. Huh? Kau pun main tanglong? Sajalah yang budak-budak ni. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal kat atas lepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Betul-betul. Macam ni. Kau biar betul, Jajit. Mana ada UFO? Yalah, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. 2-3 kayu sakti. Saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti. Jeng-jeng-jeng! Inilah UFO. Mana kau jumpa? Ada makhluk asing ke dalam ni? Tak ada apa-apa pun. Saya pun tak tahu. Oh, no! Kejar dia! Kejar!
UFO! It's gone! Budak ni. Apa mai tengah jalan ni? Aduh. Abang Salih. Kita orang tengah kerja UFO. Ha? Merepeklah korang ni. Mana ada UFO siang hari pula tu? Betul. Tapi kita orang nampak. Lolo. Ish, habis bateri pula. Apa tu? Ha? Adalah. Cakap pun bukan kau tahu. Dua, tiga pula lah. UFO sudah hilang. Besok. Okey. Upin, tengok. UFO tadi. Cepatlah pergi ambil. Eh, kenapa aku? Kau lah pergi. Kan abang. Baik-baik, Upin. Banyak kali dah cakap, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Degil, nasib baik pokok ni rendah. Kalau tidak... Eh, apa kau pegang tu? Ni UFO. Hah? Apalah budak-budak ni? Eh, syakak ni. Agak apa ni lah UFO tu? Ini macam... Upin! Huh? Ipin! Huh? Kenapa Isen? Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Apa? Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masih dengan Daddy. Macam sama je dengan ni. Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Ha, aku tahu. Tahu apa? Maknanya ada dua UFO. Aku rasa mesti dia tengah cari kawan dia. Tapi kenapa UFO datang kampung kita? Makhluk asing nak menaluk bumi. Habislah kita. Selamatkan bumi dari makhluk asing. Betul. Ya, kita mesti cari dan tangkap mereka. Tak boleh, tak boleh. Kita kan kecil lagi. Bahaya. Aku takut. Jangan takut. Kak Ros ada. Ha, dah sedih. Jom, kita ke dusun durian aku. Jom. Kat sinilah UFO tu muncul. Kotongnya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini sudah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ini jernih je. Kawasan sungai ini pun bersih. Dua tiga makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul-betul.
Jom, kita cari makhluk tu. Okey. Sambil kutip sampah. Cepat-cepat. Mana? Daddy teman Atuk ambil durian. Atuk tak ajak kita pun. Makan, makan. Atuk! Ya, ada apa? Kenapa Atuk tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul-betul. Alah. Korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Huh? Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atuk. Yeay! Malam ni mesti banyak durian, kan? Betul-betul? Besarnya. Durian! Yeay! Durian aku! tak ada pun. Dah hilang. Macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO. Ha? Malam kita orang dapat benda banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo, apa muka masam? Kasih senyumlah. FO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu lah. Betul-betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya. Habis drone abang rosak. Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Nah, kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ini dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Pipi, tengok tu. Banyak ni kan? UFO! Drone lah.
Jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu, ya? Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor, boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor. Kacai! Jom, Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Mohon nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Mama. Jom, Atuk. Bawa lagi laju. Kita potong abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh lagi laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor kapcai.
jauh lagi ke tu. Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Nyamuk. Atuk, nyamuk serang kita orang. Kenapa nyamuk tak gigit Atuk? Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai. Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa, Mata? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Hey, mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? percaya. Ayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Cuba tengok arah dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk, mesti ada dia. Masa Atuk pergi universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fush, lama betul Atuk pakai motor ni ya. Betul kan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor bayar bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Awi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu.
Abang beli motor besarlah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, mihun goreng, mie goreng, mamak, Maggi goreng, ayam goreng. Semua nak. Aku belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum. Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 ekor 0, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam itu. Ada. 10. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor Kapcai? Haa, motor Kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Oh. Apa cakap Kapcai-Kapcai? Haalah, motor Kapcai tu apa? Motor Kapcai adalah motosikal kecil. Tapi, rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tube berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor Kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Oh. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Tolong! Motor aku! Motor kaki aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk! Itu kan motor Atuk! Cuba Atuk tengok! Kau datang. Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak tahu? Kesian. Kena dari telinga. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik, Rembo selamat. Iya, motor Kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Thank you.
mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Ya, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku. Asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.